قال مصنف رحمه الله تعالى قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى منافعه في يوم في دار الامين قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ أطفن على إذ قبله إذ أطم أتاس إذ sebelumnya dan ingat olehmu qalat ketika berkata umatun satu umat minum di antara mereka lam tasid yang tidak berburu walang tanha dan dia tidak mencegah liman mu'ya bagi orang yang dilarang lima ta'izuna qawman kenapa kamu menasihati qawman akan satu kaum Allahu mu'likuhum yang Allah membinasakan mereka au mu'adzibuhum atau Allah menyiksa mereka azaban syadidan dengan siksaan yang keras. Qalu mereka berkata mau'izatuna ma'ziratan nasihat kami agar kami mempunyai alasan naktaziru biha agar kami dapat beralasan dengannya ila rabbikum kepada Tuhanmu li anna nunsab ila taksirin fi dalikan nahi fi tarkin nahi supaya kami tidak dinisbatkan kepada lalai di dalam meninggalkan larangan wala allahum yattaqun as-sayda agar mereka itu takut akan berburu di hari Sabtu. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna allazina yanhauna anisu'i wa akhusna allazina zalamu bi'azabin ba'isin bima kanu yasukuna. Falamma nasu maka tatkala mereka melupakan taraku mereka meninggalkan mazukiru apa yang mereka diingatkan mawaizu apa yang mereka dinasihati. Jadi kalau ada orang nasihati kita itu namanya orang lagi ngingetin kita. Nah, kita jangan marah. Nah, kalau kita berasa marah, kita marah diingetin, itu berarti penyakitnya banyak. Penyakit hatinya banyak. Kayak orang lagi diurut, diurut terasa sakitnya. Berarti itu ada penyakitnya. Urutnya berhenti apa terus? Urut terus biar apa? Biar sembuh. Besok kalau masih sakit datang lagi diurut lagi, dibalesin bahasa ngurutnya mah. Besok masih sakit lagi datang lagi dibalesin, biar sembuh sampai enggak terasa sakit. Sama dengan kita kayak begitu. Kalau kita marah, dibilangi, dinasehatin, itu berarti penyakitnya banyak. Terus minta dinasihatin, terus dengerin nasihat itu dan laksanakan nasihat itu. Insya Allah penyakit-penyakit hatinya akan hilang.
Maka tatkala mereka melupakan, meninggalkan akan apa yang mereka dinasihatin, diingetin, dinasihatin bihi dengannya, falam yarju, namun mereka tidak mau kembali. Artinya diingetin dan nasihatin masih begitu aja, nggak mau mengerti. Jangan sampai kita begitu. Kalau kita dinasehatin, apalagi yang nasehatin guru kita, maka kita kembali. Ya, itu tandanya guru sayang sama kita. Tandanya guru sayang sama kita, kita kembali. Nafsu kita, nafsu kita pengen kita hancur. Nafsu kita kepengen kita hancur. Itu nafsu kapan aja selalu merusak. Selalu dia menggoda nafsu. Nafsu amarah bisu. Kalau setan bulan Ramadan dicang-cang. Ya. Tapi kalau nafsu, walaupun di bulan Ramadan, dia tetap beraktivitas. Jadi kita selalu bersuuzon dengan nafsu kita. Berhusnuzon kepada orang yang mencintai kita. Orang tua nasihatin kita, walaupun pahit rasa, walaupun kita belum paham. Yakinilah insya Allah, nanti akan berakhir baik buat kita. Guru kita, apalagi beliau nasihatin kita, kasih kita petunjuk, kasih kita arahan. Aku yakin insya Allah berakhir dengan baik. Dulu saya punya guru, saya lagi cinta-cintanya ngaji, ngaji nahum Quran. Salah satu guru saya yang sangat saya hormati, yang sangat saya banggakan. Saya kalau disuruh oleh itu selalu nurut, apa saja saya nurut. Dan saya selalu mengharapkan saya yang diperintah. Kalau bisa jangan yang lain, biar saya. Karena waktu itu udah ngaji ta'limul muta'alim. Pengen cari berkah. Pengen supaya dikasih keberkahan. Iya. Beliau suruh saya supaya berhenti ngaji nahum Quran. Masya Allah. Padahal saya sedang lagi cinta-cintanya. Dan saya kepengen banget ngaji, bisa nahum Quran. Tapi sama guru disuruh berhenti. Masya Allah. Sedihnya luar biasa. Tapi saya patuh sama guru. Coba tuh. Kamu pikirin tuh. Ngaji nahum Quran baik cakep. Baik. Baik. Bagus. Tapi karena guru yang suruh. Karena guru yang suruh buat saya kurang baik.
bukan berarti guru itu salah, enggak. Alhamdulillah di hati saya enggak ada itu buruk sama guru. Enggak ada buruk sama guru. Iya guru, baik guru. Terus setelah itu enggak pernah itu saya belajar lagi. Jadi yang ditekankan sama beliau belajar tajwidnya. Patuh, saya enggak lawan. Diam-diam kali belajar, enggak. Saya dengarkan apa yang kata beliau. Kalau saya lawan berdasarkan keilmuan, benar enggak tuh? Benar. Tapi buat saya salah. Jadi kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Zahiran wa batinan. Di depan beliau, di belakang beliau, kita selalu husnuzon, jangan buruk sangka. Saya juga pernah belajar cingkrik. Oh, belajar cingkrik lagi seneng-senengnya luar biasa. Disuruh berhenti sama guru. Masya Allah. Padahal lagi senang-senangnya. Belajar cingkrik boleh apa kagak? Boleh. Bagus enggak? Bagus. Tapi lihat guru buat saya itu enggak bagus. Diberhentiin saya. Berhenti, jangan belajar. Alhamdulillah. Tidak sedikit pun di hati saya buruk sangka sama guru. Enggak ada, alhamdulillah. Sami'na wa ato'na, baik guru. Zahiran wa batinan, depan beliau, di belakang beliau. Saya tidak mencela. Alhamdulillah. Bahkan di rumah saya, kontrakan orang tua, kontrakan engkong. Itu ada guru karate, saya mau diajarin karate. Apa kata saya? Guru saya ngelarang saya untuk belajar silat. Saya enggak belajar sampai saat ini. Nagom Quran pun sampai sekarang ketika dilarang. Itu bukan berarti nagom Quran jelek, bukan, sangatlah bagus. Bahkan cakep banget. Silat juga bukan berarti jelek, bagus. Tapi buat saya enggak bagus. Saya selalu berhusnuzon kepada guru. Banyak lagi hal-hal yang lain. Apalagi sesuatu yang baik, yang enggak, apalagi sesuatu yang enggak baik dilarang oleh guru kita. Apalagi beliau mengatur kita. Jangan sedikit pun kita mencelanya atau memprotes, jangan. Jangan sekali-sekali. Banyak orang pesantren ngaji yang enggak berhasil. Emang kenapa? Karena suuzon sama gurunya. Itu banyak yang gagal karena itu, nak. Banyak suuzon sama guru. Itu yang enggak berhasil. Jangan ada tuh di hati kita. Husnuzon sama guru. Jangan pernah. Apalagi kalau sampai kita disayang sama guru, diperhatiin, Masya Allah. Siapa dulu yang harus meletakkan di hati? Kita dulu. Letakkan beliau di hati kita. Setelah itu, entar baru guru akan letakkan kita di hatinya. Sampai-sampai kata guru saya, bahasa Inggris itu jangan dipelajarin. Kenapa? Karena bahasa Inggris tidak ditanya di dalam kubur. Allahu Akbar, saya sami'na wa ato'na. Bahasa Inggris bagus enggak? Bagus, bahkan kata saya bagus banget.
Bahkan pesantren kita saya suruh belajar bahasa Inggris ya. Kelas 5 ya. Pinter-pinter banget sih kan, yang penting jangan kagak ngerti aja gitu ya. Saya suruh tuh. Ya. Supaya belajar bahasa Inggris. Saya dilarang oleh beliau untuk belajar bahasa Inggris. Jadi bagaimana tuh maksudnya? Buat saya enggak bagus. Lihat beliau. Jadi saya selalu khusus lihat lihat beliau kepada saya enggak bagus. Jadi dilarang. Dilarang saya untuk belajar. Alhamdulillah tidak ada suuzon sama guru sedikit pun enggak ada. Protes enggak ada. Tapi bukan berarti kamu enggak usah belajar. Jangan ya, belajar bahasa, belajar bahasa kalau bisa. Tapi yang pertama bahasa Arab. Baca kitab. Ini cerita perjalanan hidup saya gitu. Ya, mematuhi guru. Sampai-sampai saya lagi belajar bahasa Inggris di sekolah. Karena ya, patuhnya sama guru, saya belajar bahasa Inggris. Lagi belajar, saya cuek aja. Nggak perhatiin. Saking apanya tuh? Saking patuh sama guru. Akhirnya guru bahasa Inggris marah sama saya. Diambil penghapusan, ditimpa saya. Letak. Tapi di hati saya tidak takut sama sekali. Kenapa? Patuh sama guru. Guru ngaji. Masya Allah. Biasa aja saya. Saking patuhnya sama guru. Alhamdulillah saya tidak ada suuzon sedikit pun sama guru saya. Alhamdulillah enggak ada. Sami'na wa atho'na. Juga bukan berarti guru itu buruk sama saya, enggak. Melarang saya untuk belajar itu. Zahuk beliau mengatakan itu. Emang kita kalau sama guru harus begitu. Mungkin kalau saya tadi gak ngerti dibilangin, saya belajar cingkrik terus. Boleh jadi saya jadi jawara di pinggir jalan sana ya. Gak ngerti dibilangin. Belajar nagom Quran, kau ngerti dibilangin. Mungkin saya jadi ori aja, bukan ngajarin kitab. Bahasa Inggris yang belajar aja, kau ngerti dibilangin. Mungkin saya jadi pengajar bahasa Inggris, bukan ngajarin. Ya, enggak, mungkin bisa kagak punya pesantren. Khususan kita kepada guru. Apalagi beliau memerintahkan yang baik, apalagi mengatur kita. Jadi jangan sampai susun, secuil pun jangan. Ya. Banyak orang yang gagal itu karena susun sama gurunya. Padahal pinternya luar biasa, baca kitabnya Masya Allah. Tapi pulang nyantri, apa yang terjadi? Susah hidupnya. Cerita, punya cerita. Dulu dia pernah. Ya. Selek sama gurunya. Marahan sama gurunya. Terus marah. Na'udzubillah, sumber. Na'udzubillah. Kita jangan sampai. Apalagi guru yang nyayangin kita. Orang yang nyayangin kita. Yang seharusnya kita balas ya, air susu dengan lebih susu lagi gitu. Bukan air susu dibalas dengan air tuba ya. Itu guru bahasa Inggris yang nimpah saya sekarang, guru nimpah sekarang membanggakan saya. Kalau ketemu saya, Masya Allah, senangnya luar biasa. Walaupun beliau dulu nimpa saya.
Luar biasa. Kalau ketemu saya senangnya loh. Beliau bangga banget sama saya. Masya Allah. Dan saya sangat hormat kepada beliau. Buat saya guru, bukan hanya guru agama, guru umum pun saya menghormatinya. Bahkan guru olahraga saya cium tangannya. Walaupun ketika saya cium tangannya guru olahraga, beliau kemalu-maluan, nggak mau dicium. Dulu ketika saya bangun pesantren baru di sini, saya undang tuh namanya, saya nggak lupa di benak saya, namanya Pak Yaman. Saya undang beliau ke sini, Masya Allah. Beliau kemalu-maluan. Beliau malu dicium tangannya, tapi saya tetap mencium. Dan guru-guru yang lain pun begitu. Guru matematika. Kalau ketemu saya, Masya Allah. Jadi berkhusnuzan terus. Jauhkan seuzon sejauh-jauhnya. Cari ridhonya. Jauhkan murkanya. Cari ridhonya. Cari girangnya. Jauhkan amarahnya. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Siapa aja, yang mana aja, yang di mana aja itu. Allah sudah tetapin kamu gurunya ini, kamu gurunya ini, kamu gurunya ini. Takdir begitu semua. Takdir Allah itu semua. Maka kita terima, jangan sampai kita kegoda sama hawa nafsu kita yang akan menghancurkan kita. Jangan, apalagi kita diatur yang baik. Kalau ini begini, kalau ini begini, begini, begini. Beliau yang kaya dengan pengalaman, kita serahkan diri kita seperti mayit. Ya, seperti mayit di ke kananin, ke kanan, di ke kiri, di kiri, ditelungkupin, telungkupkan mayit, diam aja kan, didudukin, dudukin, dikeluarin kotorannya, ditekan perutnya, plot, semuanya diapain aja nurut, kayak begitu. Itu pengalaman saya ngaji begitu. Falam yarji'u, namun mereka enggak mau kembali. Padahal dinasehati enggak mau kembali. Ini jangan sampai seperti ini. Nanti apa yang terjadi yang seperti itu? Anjainal ladzina yanhauna 'anil su'i. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah daripada keburukan. Nah, orang-orang yang mencegah keburukan, melarang keburukan, Allah selamatin. Yang selalu memberikan nasihat itu Allah selamatin. Wa akhaznal ladzina zalamu, dan kami siksa orang-orang yang zalim bil i'tida'i, dengan melampaui batas. Orang yang melakukan kezaliman, udah dinasihatin enggak mau ngerti, enggak mau paham, enggak mau paham, akhirnya apa yang terjadi? Disiksa oleh Allah bi azabin ba'isin, dengan siksaan yang ba'isin, syadidin, yang keras. Kalau guru nasihatin muridnya ngaji biar benar, rajin mutolaah, rajin muzakarah, lalu dia enggak rajin muzakarah, enggak rajin mutolaah, ngapal, kemudian tidak melakukan tuh, dia malas aja. Siksaannya apa? Siksaannya yang enggak paham, enggak ngerti. Jadi nurutin, kalau disuruh mutolaah, mutolaah, muzakarah, muzakarah, hafal, hafalin. Itu namanya turut, nurutin. Kalau enggak, nanti ada bi azabin ba'isin, siksaan yang sangat keras, syadidin. Kalau kita ngaji gitu, nanti di akhir udah tua baru nyesel, nasihatin sama anaknya,
Kalau ngaji biar bener ya, biar sungguh-sungguh, jangan kayak baba. Anaknya iseng, emang apa baba dulu? Baba males. Anaknya iseng lagi, bapaknya males, bagaimana ayah? Kita jangan begitu ya. Masya Allah. Jadi betapa sucinya ilmu agama, betapa sucinya. Enggak boleh ada maksiat. Bima kanu yafsukun, disebabkan apa yang mereka berbuat fasik. Jadi jangan sampai kita berbuat fasik. Jauhkan sejauh-jauhnya. Apalagi masalah ngaji nak. Ya. Jauhkan berbuat fasik, jauhkan. Makanya ikutin pembimbing. Ikutin apa yang dibimbing oleh guru, ikutin. Yang berhasil itu yang ikutin. Enggak ada yang enggak ngikutin tuh, yang jarang sekali yang enggak ngikutin berhasil. Rata-rata yang ngikutin. Kamu nanti punya anak, lalu kamu punya anak, kamu nasihatin, dia nurut. Saya hakul yakin kamu gembira, nyaman terasa. Insya Allah ini bocah ini jadi ini, nurut banget. Tapi kalau kamu punya anak nanti, ini kamu belum punya anak, ya, yang udah punya anak. Lalu kamu nasihatin dia, lalu dia nurut, lalu dia enggak nurut, pusing pala. Aduh, ini bocah bagaimana nih caranya nih? Pusing pala tuh. Begitu. Nah ini kamu lagi jadi pemain nih. Nah, kamu dinasihatin oleh orang tua, oleh guru, nurutin aja. Disuruh ke kanan, ya ke kanan. Disuruh ke kiri, ya ke kiri. Ya. Pemain biasanya kurang begitu ngelihat. Yang ngelihat yang mana? Kalau pemain bola, yang ngelihat adalah pelatih. Komentator. Makanya pinter banget komentator kan. Padahal disuruh main belum tentu bisa. Nah, jadi kita ikutin aja gitu. Ikutin aja. Ya, dulu ada ya, dulu saya ya masih SMP senang nonton bola, tapi setelah itu masih SMP juga saya berhenti nonton bola, udah enggak lagi. Habis saya pikir-pikir habis nonton bola apa kira-kira manfaatnya? Ya, enggak ada ya. Senang begitu aja, lebih baik ya kerjaan yang lain. Ada dulu namanya ya dia namanya itu Liverpool bukan Juventus. Dia pemainnya biasa-biasa aja. Iya. Pemainnya biasa-biasa aja. Tapi nurut sama pelatihnya, itu juara satu mulu. Ada AC Milan. Oh, dia itu pemainnya cabutan mulu, banyak cabutan. Saya dulu senang banget dia. Iya. Cabutan. Keren-keren pemainnya. Tapi kalah mulu. Kenapa kalah mulu? Kata komentator, enggak menurut dibilangin sama pelatihnya. Emang dia pemainnya mahal-mahal, kelas-kelas semua. Tapi enggak menurut. Kalau udah pegang bola sendiri aja. Enggak mau bagi-bagi. Akhirnya kalah, walaupun keren-keren pemainnya. Itu dalam semua bidang begitu. Kalau kita enggak nurut, ya hasilnya jadi enggak baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nurut, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dan beruntung. Amin.